Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Assalamualaikum guys. Ini kita melakukan pelatihan in-service learning pada pendamping lokal desa dan pendamping desa di Rumah Kopi Aceh. Yang mana mau diulang? Kita UST si senama ini jauh. Ini kita pelatihan blok sukun, ini kampung terbanyak 75 kampung. Jumlah PLD berapa orang sini? 17. 17 minus 2. Ini terbanyak ini. Nah, 75 kampung. Wah, terbanyak seluruh Indonesia. Siap. Kita mulai aja walaupun di Bulina di aja nanti kalau ada buku ya kita jalan sampai dan dipaksa nanti mau sendiri. Mau dipaksa ya. Nanti terjadi. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat di sini. Ini laporan berdasarkan laporan kebingungan. Jadi ada beberapa kesalahan. Ini akan saya nampakkan siapa yang salah. Ini kita langsung perbaiki. Jadi ini benar bukan salah kebingungan. Saya turun dan mengambil dan jadi turun mengambil. Saya sama kemarin dari sini ada di sini berdiri dan saya kembali untuk kita sama-sama memperbaiki. Setuju kan? Oke, ini kita lihat beberapa, ada 7 yang menjadi catatan kita dalam laporan kita ini. Yang pertama sekali ada yang mencatat kursi tidak masalah cuma 5 angka. Mungkin akan saya tampilkan, kata masalah. Mungkin sejak tengah malam gitu. Kan itu kurang satu namun. Oke, ada juga yang kemudian bidang dan bidangnya itu kosong. Mana ini? Sudah sesuai. Kosong ini kita sebut. Kemudian salah cara pengerjaan. Kita ada bidang nah, ada yang memilih kontrak. Nah, kalau ada jenis manual ya. Dalam keadaan apa yang kita ceritakan ya. Data kemudian kosong satuan. Kemudian upah realisasi saat kita kalikan lakukan dengan misalnya empat tidak matching ya. Ini kebanyakan. Tapi yang bisa terbaiki nanti yang salah saja. Kegiatan dengan PKJD bidang rincian, bidang dan bidang-bidang dan jenis kegiatan itu salah. Kemudian upah realisasi melebihi rencana, nah mungkin ya realisasi dana itu bisa melebihi rencana, mungkin rencana dana desanya. Oke, kita lihat ya, setuju ya. Kita lihat untuk kecamatan mana aja, walaupun laporannya sudah dikumpul, ini kumpul balik bagi yang keliru, yang nggak keliru nggak apa-apa berarti. Ya, ini ada skilling soalnya terhadap yang salah-salah. Nah ini kita perbesar sedikit. Ini salah apa nih? Kode kecamatan. Untuk kode kecamatan berapa? Untuk blok sukun. Coba lihat laporannya. Siapa yang mencatat dengan mandiri? Apa yang kurang ini? Siapa yang kampung rawa? Siap. Menasa Tengok LB. Sama? Apa juga? Menasa Tengok LB? Sama. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Menasa tutup. Rumah kan? Langsung apa yang berarti nanti dikembali cek ke Pak Amir.
Mereka kali ketemu saya. Ini saya belum datang ke tempat yang jauh larang. Yang mungkin saya backup terus gitu. Dari minggu-minggu lalu saya backup terus. Dan itu nih gak apa-apa. Jadi langsung berbagi ke teman-teman. Nah ini satu ya. Ini oke, udah berarti udah selesai nih. Bantu udah selesai. Ini kita lanjut lagi. Langsung berbagi aja. Langsung kirim lagi. Oke, kita lihat lagi. Saya bilang lagi, ini bukan kesalahan. Kita berdasarkan kita. Silap. Kita perbaiki. Sama-sama kita perbaiki. Tentu ya, harus abang-abang yang perbaiki. Jangan saya, kalau saya yang perbaiki itu salah saya. Tidak boleh, atau kami yang perbaiki tidak boleh. Ini namanya, kita apa? Ilmu itu harus berjenjang. Sama-sama. Peningkatan kapasitas harus terus kita lakukan dan pendampingan secara kontinu terus menerus kita akan lakukan. Kalau ini tidak masalah, ini yang kita isi, ada masalah. Kosong isi, kurang apa? Apa masalahnya? Berarti ini kosong. Sekarang kita, nah ini, alu hitam muda. Oke, dan satu lagi menasak kromilti. Ya, nah, kemudian menasak yuk. Nomor satu siap, nggak masalah. Tinggal kita di sini. Kita lihat dulu. Nah, coba buka satu-satu ya. Saya mau tahu. Kalau hitam redup itu jenis kegiatannya apa? Karena di screenshotnya nggak nampak jenis kegiatannya. Buka dulu, buka. Oke, saya buka dua. Bilang jenis kegiatannya apa? Kalau di sini tembok penantang. Siap. Kita lihat kata kelompoknya sekarang. Kelompok penanam-tanam itu talut ya. Atau istilahnya DPT. Sehingga berpanjang ini kelompok penanam-tanam ya. Tunggu ya, ini sedang dibuka. Nah, apa ini kita isi? Kita lihat dari jenis kegiatan di kelompok itu. Kemudian kita lihat untuk dapatkan bidang dan bidang kita langsung. Untuk teman-teman itu tentang tertib ya. Yeah.
bila masuk ke situ itu udah pendungan kan sekarang. Berarti kan kita ya bangunan irigasi. Bangunan irigasi. Pintu air. Ini bangunannya. Supaya kita sama persepsinya, ketika nggak ada di sini, itu tadi bangunan irigasi, bangunannya. Nah, ini kan cuma apa pelengkapnya, pelayanannya. Kita lihat sapras lainnya, yang nggak ada sebutan Kalami, sapras lainnya nomor berapa nih? Ah ini nomor 56, Kalamumi juga. Yang tidak ada dalam sebutan kalimat dalam nomor 4 sampai nomor 65 ini, nomor 65 ini, kita sepakati semuanya harus masuk ke dalam kalimat sapras lainnya. Seperti itu masuk sapras lainnya. Ya. Jadi itu satu. Lalu apa nomor ke ini bang? Ketika sapras lainnya, langsung saja bidangnya menjadi pelaksanaan pembangunan. Harus buka tulisannya ya. Pelaksanaan pembangunan. Ketika memilih ini, tentu satuannya dalam unit, kemudian langsung bidangnya dibuat pelaksanaan pembangunan desa. Ini penulisannya dan semua, makanya situ link ya. Jadi jangan kalau diketik manual, nggak boleh. Kalau misalnya pelaksanaan pembangunan DE ini huruf kecil, ada keliru ya. Huruf-hurufnya harus sama. Kalimat dan hurufnya harus sama. Katanya dan hurufnya harus sama. Kemudian ya, rencang-rencangnya langsung bisa dimasukkan ke sobat lainnya. Ya itu sedikitnya pilihannya 0 dan 8. Nah tapi kita harus memilih satu angka aja kalau untuk nomor ini yang mendekati. Itu karena pintu air itu apakah 0 atau 8, 0 aja kalau misalnya di pintu air. Ya. Ya kita pahami juga sedikit dari 1 sampai 18 supaya bisa kita memilih nomor ini. Oke sudah satu ya. Nah kita lanjut ke yang kedua. Ini kita langsung saja langsung fokus ke yang salah aja, ke kedua. Nah ini penasaran priority siapa tadi? Jamaah. Oke, kita lihat ini penimbunan tanggul. Tembok penahan tanah sebelas. TPT pak. TPT. Sudah pak. Jenis kegiatannya TPT ya? Iya. Sudah pak. Jenis kegiatan TPT. Tembok penahan. Nggak pernah ada di sini. Nomor 11 di atas. Oke, kita lihat. Sudah diperbaiki? Sudah. Jadi judulnya langsung kayak ini. Nah, nanti di urannya penimbunannya silakan. Kemudian menjelaskan. Itu dalam meter ya? Berarti meter panjang yang kita lari. Enggak ada menit. Jadi tahun ini salah. Lihat satuan yang di yang standar, yang baku. Kemudian kalau tembok dan tanah masuk ke bidang pelaksanaan pembangunan desa dan dirjen bidang sapras umum. SDGs nomor 16/13. Ini pemilihan ya, pilih satu angka. Apakah itu tanggul itu manfaatnya pada orang miskin berarti masuk nomor 1. Apakah itu tembok dan tanah itu supaya apa? Tidak terjadi longsor atau apa kan? Nah ini penomoran ini sesuai kegiatan itu apa? Jadi pilih satu yang mendekati. Empat timbul aja. Jangan pilih empat angka bang. Baik. Bawah. Timbul aja ya. Timbul aja pak. Ya tapi di tembok penantangannya kan. Di tempatnya di tembok penantangannya. Iya. Oke ya. Ini yang pilih satu. Selanjutnya poin ketiga, pembangunan talut jalan. Nah, sama nih. Kalau tadi penimbunan tanggul, ini sekarang talut. Nah, sama ya. Ini menasa jok siapa nih? Tadi menasa jok. Ah, ini yang menasa kronelte. Nah, ini tanggul ya, penimbunan tanggul. Nah, oke, ini ya. Ah,
ada di sini yang masuk di nomor ini di berapa ini kalian di mana nanggul ada kegiatan itu baca coba lihat ada dari pengarah ada nih bukan ya atau di mana tanggul nggak ada ya ada ya nggak ada ya kalau nggak ada itu apa tadi kesepakatan nah masuk ke nomor 56 ini bencana bidangnya nomor 56 ini memilih sakras lainnya bisa dipahami kan kalau nggak ada di nomor itu semua nggak semua kegiatan yang nggak ada yang di sini yang pakai ini bukan memilihnya di sini ya kalau saya tambah ini terus sakras lainnya masuk ke sini dalam unit dalam pelaksana pembangunan desa sakras lainnya SDG sesuai dengan nomornya pilihan desa pilih dari kalau nanti misalnya ditulis, misalnya ditulis 300 ini banyak tadi. Kalau masuk apa kan kalau ini tapi nggak nyambung. Nah itu kita tidak ini itu bisa dibilang jumlah yang banyak kegiatan yang ini. Ya, jangan salah. Setuju. Kita mengisi maksud kita baik. Itu nggak lihat satuan. Oke, satu ini yang ini kita selesai. Sudah dua poin kita selesai. Tapi kode kecamatan kemudian ini kita akan bincang-bincang sekaligus. Kita masuk lagi ya. Memperbaiki yang berikutnya. Yang keliru nanti tidak membangun laporan yang walaupun kita perlu. Nah ini kesalahannya apa? Ini cara ini kita membuat kontrak. Itu terjadi di DRD. Siapa wilayah kampung ini? Iya, apa dah? Karena masalah. Salah pindah institut aja, ya, kan? Salahnya ini. Oke, ini kontrak ditukar. Ditukar kontraknya menjadi kita lihat cara pengadaan. Kontraknya samping ya, sifat bulan itu. Ada di atas dia cuma tiga cara pengadaan cuma dua. Yang ada di sini cuma semua pengelola dan pihak ketiga. Maksudnya pengelola itu mengupini yang mana? Semua pengelola ini kan dikerjakan oleh masyarakat dan ketiga apa dikerjakan oleh masyarakat kemudian bisa menjadi sumur bor kan sumur dan kolektor khusus ya kan orang yang mengatakan punya setiap khusus berarti kontrak masuknya ke sini dia nih pihak ketiga nggak ada kontrak nggak ada kontrak ada ada cuma di atasnya dua aja ada di donrok di situ di tabel sampingnya ini kan ada donrok dan ada donrok dibuka sisinya dia ah jadi jenis senjatanya apa ini dengan kontrak kita bertahan dulu kegiatannya apa berarti sudah tiga yang kita perbaiki.
ini ada tadi kalau saya dua lagi dulu. Nah ini kita lihat ini tadi atau lain ya? Tadi pak, yang tadi ya? Masih ini sudah? Sudah. Yeah.
rencana gaya sudah ada, realisasi gaya sudah terisi kan. Kemudian yang tidak terisi adalah realisasi upah. Sementara ini sudah progresnya berapa nih? Yang terkena promosi ini ya. Progresnya sudah ada 20%. Nah ini realisasinya masih kosong. Dia lagi harus terbentuk rumus. Nah seperti ini. Nah ini perkalian apa aja nih? Ini total upah berarti 20. Kalau ini kan kita lihat, ini HUK kan? Dia rumus nih. Berarti ini kan pekerja 20 HUK kali besaran upah untuk pekerja 20 kali 95.000. Ini rencananya berapa keluar-keluarnya? Rencananya sudah kuat ini. Ini realisasinya kosong. Oke, saya tambahin nomor 20 ya. Ini perhatikan betul-betul ini karena kita banyak di sini. Kalau ini sudah masuk kan, khususnya ini kalian yang rencana juga rencana apa 67. Oke, 65 ini nah kenapa dia hanya terisi, kenapa harus terisi ini realisasi upah? Karena realisasi upah sudah ada. Berarti kalau realisasi pekerja sudah keluar 20, coba kali 20 kali pekerja sama pekerja. Nah ini Rp95.000, maka uang itu harus masuk ke sini di realisasi upah. Tapi di sini tidak ada ini. Nah coba tadi berbagi, itu kan kayak yang kemarin Pak. Iya. Langsung ini, udah ya, Bang. Sudah ada yang bisa kita klik-klik Excel ini, klik rumus, tapi ada manual kita tulis sana.
harus kita tentukan dia suka sendiri. Bisa dipahami yang saya bilang tadi? Jangan ditambah di sini, tuan-tuan. Nanti kadang-kadang mungkin temennya yang pegang orang lain juga waktu odi. Jadi harus real, sesuai lawan lain. Bagus pertanyaannya. Ini yang merah kan apa? Karena ini sudah ada realisasi. Nah ini dua. Sementara dia mengisi dia total upahnya kosong, nggak boleh. Ketika sudah ada ini realisasi, ini saya bilang ya, ini ada realisasi, ini ada realisasi. Lihat ini angkanya. Lihat ini angka utangnya. Ada kan ditulis angkanya? Ada. Berarti sudah ada realisasi, gampang ini sudah realisasi. Berarti tinggal dikali, ini kali ini. Luar terus angkanya. Kalau yang ini dalam kurung, ini kali ini, tutup kurung, tambah. 3 kali 125.000 kali tukang harus dikali 5 tukang untuk turun inter terus keluar nah, ini begitu juga yang ini sudah dibayar sudah ada realisasi apa asal sudah ada realisasi masalah kalau belum diisi total lupa realisasi dapat dipahami begitu juga yang kawan-kawan saya takutnya itu nanti semuanya kalau tiga mengisi ini nggak mengisi angka ini lupa isi ini ya. Nah ini tolong diperbaiki yang belum ada, yang sudah mengisi KUK realisasi, belum mengisi realisasi upah itu tolong diisi. Pak, tambah lagi Pak. Iya. Jadi kan kalau yang saya tampil semua kali. Wah,
Ini enggak saya tulis. Siap. Ini mantap, ini bagus. Berarti ini kan sudah ada. Ada pabrik jawab kepala tukang dengan satu waktu dibayar 120.000. Kalau bisa ini tidak buat. Bisa dua supaya kita memahami mana yang rencana, mana yang sudah realisasi. Rencana. Dan sampai di sini realisasi yang sudah apa? Bisa dipahami. Nilainya yang bisa sendiri lah. Jadi kita tahu kalau ada apa yang tidak. Misalkan baru terbayar satu dua angka. Nah nilainya tak sama kan 120.000 kan. Berarti kita isi, nanti kaliannya tetap dikali 120.000. Bisa dipahami kan? Nah, itu aja tambahan apa? Tambah junjung. Ini saya hapus dulu ya, karena saya pilih. Kita nggak semangat. Nah ini, jadi kalau semuanya ini, untuk semuanya yang kita realisasi. Nah, realisasi AUKA sudah terisi. Berarti realisasi upah harus terisi. Cara mengisinya adalah perkalian sesuai dialah tambah-tambahnya dua angka. Ini enggak boleh. Ini sudah ada, ini enggak ada. Kemudian nanti dicek lagi. Berkali-kali tentu harus jumlahnya sama, enggak sama pula. Misalkan di sini 120 pekerja. 39 mandor, bisa ya. Ini kita lihat yang nampaknya dulu. Bisa bilang. Dicatat di sini nanti realisasinya 125 pekerja. 40 mandor. Waktu dikali jumlah realisasi lebih besar dari rencana. Keliru. Pakai uang siapa bayar kalau lebih dari rencana? Rencana aku udah habis 100% mandor dan desa. Pakai uang siapa nanti ditanyakan itu. Saya gak cocok lah. Pakai uang Pak Amir. Ya, jangan lebih. Penting realisasi nggak boleh lebih rencana. Dia harus sama dengan dia. Sama dengan habis. Nah, gitu. Dipahami? Nah, yang sebelum provisi itu provisi. Ini aja, nggak ada lagi yang lain. Yang lain siapa lagi? Yang merah-merah ini ya. Yang merah ini semua tahu dan saya rasa. Kita cek satu saja, ya. Setuju? Nah, ini tanya nih. Saya panggil aja satu-satu nama misalnya. Berarti mata sudah di satu. Ini nanti saya teruskan kembali coba dicek. Ini melebihi. Ini kalau dikali melebihi rencana berarti ini. Jadi sudah dicoba ini. Masukkan rumusnya. Dicek kembali. Nah, menasa U, menasa penuh LT. Siapa menasa penuh LT? Juga harus penuh LT. Kemudian Bapak Pak, Pak. Yang ini siapa nih? Siapa punya nih Bapak di depan? Bapak di depan. Bapak di depan ya? Bapak baiki. Merasa kelinggan. Kelinggan. Nah, mungkin ada seperti ini. Itu saya bilang tadi. Sama ada dua merasa kelinggan, kemudian mata mungkin. Oh, mulina. Sama nih, banyak mulina punya nih. Banyak. Bukan masalah ya, berbagi ya, berbagi ya. Bersama semua, mata U tadi. Ya, siap. Ini juga rawa, satu rawa siapa? Ya. Berbagi. Ya. Kalau diperbagi ini selesai, tidak ada. Berarti kuncinya itu aja. Yang mungkin uang realisasi melebihi rencana, kalau lebih, pakai uang nanti. Masa uang siapa bayar? Uang tadi misalkan mau minum kopi uang 10.000, kita sampai 2.000, utang dulu mah 2.000, nggak mungkin lebih. Kalau lebih salah kita pilih. Itu aja namanya dalam hal-hal perbaikan. Ada yang mau ditanya silahkan. Ada jika ada desa terjadi perubahan anggaran kegiatan, misalkan untuk kegiatan normalisasi di desa ya. Ya. Sudah melebihi targetnya dua. Jadi, sekarang realisasi bagaimana kita buat? Antara uang yang kurang dalam pertama 100 juta, sudah cukup. Mesti tambah lagi karena memang cuma optimalisasi kegiatan, cuma kurang berfungsi dia. Sehingga terpaksa.
terbatasnya kegiatan lain. Iya. Uangnya naik. Uangnya naik. Tadi 100 juta ya tadi. Jadi 150. Nah, saya 150. Masalah apa orang ini? Apakah PPP sudah dilakukan? Belum. Kemungkinan ada PPP. Kalau belum ada PPP, kita apply di sini. Itulah aturannya. Kemudian dalam perjalanan akan dilakukan PPP. Jangan ditambah. Ini salah juga. Oke, kita masuk ke foto sekarang.
ke foto. Bikin di utar ke dunia maya. Setuju? Setuju. Ya, siap. Oke, kita masuk sekarang ke foto. Kalau ke foto, ini kan ada di samping ini. Di ujungnya ini ada yang pertama ini. Untuk kegiatan kan? Ini ada betul. Kalau sudah ada, boleh sudah ada. Sudah ada. Jangan dilakukan foto di sini. Akan keberatan PM-nya. Saya 822 ribuan bukan 822 lagi. Ya mungkin PM yang bisa saya kirim. Tapi cukup boleh sudah dan belum. Oh yang belum ada belum. Nah, namun demikian untuk foto mau dilakukan adalah dari Google Drive. Bagaimana cara membuka Google Drive? Silakan install Google Drive di semua HP atau laptop. Kita install. Sekarang kita buka Google Drive. Oke, ayo dimulai buka Google Drive. Belum install, Pak. Nah, yang belum install silakan install. Kita tunggu sampai bisa diinstal. Google Drive. Oke, pakai HP kerja bisa juga. Lama-lama kadang memasukkan waktu enggak. Google Drive di Play Store-nya diinstal langsung bisa. Ya, Google Drive. Klik Google Drive. Ya, klik Google Drive. Buka, klik. Install ke HP-nya. Oh, nanti masukkan waktu sampai dulu-dulu masukkan waktu. Sudah ya? Sudah siap misalkan? Ketika sudah di install, nah ini buka akun. Aktifkannya tentu dengan Gmail. Hidupkan dulu Gmail. Thank you.